Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammin bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal Azizul Hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa ta'ala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita sama-sama banyak syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan erti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati ini, hati yang benar-benar memahami, menghayati, merasai akan segala nikmat kurnia yang telah Allah kurniakan, berikan kepada kita. Terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Di akhir zaman ini cabaran cukup hebat. Cabaran yang mana tertukarnya nikmat ni tuan-tuan. Manusia hari ini terutamanya orang beriman seakan-akan hilang arah. Kerana apa? Arah tujuan hidupnya tertukar dengan tujuan nak nikmat yang kecil. Sehingga kan rata-rata kalau kita lihat umat Islam sudah senang terkena dengan penyakit resah, gelisah, stres, tekanan berpanjangan. Kerana apa? Hala tujuan dalam hendak menuju kepada nikmat itu. Hala tuju dia menuju kepada nikmat apa? Nikmat kecil ke nikmat besar? Ini bahasa mudahnya begitu. Bila dia tidak faham dengan sebenar-benar syukur, dia akan menuju kepada nikmat yang kecil. Ini nikmat dunia. Bila kata menuju kepada nikmat yang kecil, sedangkan kita diberikan nikmat yang besar. Orang beriman ni beruntung sebab dia diberikan nikmat yang besar. Nikmat apa? Nikmat bahagia. Nikmat iman, amal, ketaatan. Nikmat ini membawa kepada erti kebahagiaan, bahagia. Dunia gembira. Iman bahagia. Dunia gembira. Ada persamaan ke? Itu berbeza tu. Dia tidak sama, berbeza. Gembira itu perasaan, emosi, nafsu. Bahagia itu jiwa, tuan-tuan. Jiwa. Jadi kita bersyukur sebab orang beriman dia mampu rasa bahagia. Secara tidak langsung dia akan dapat kegembiraan. Kegembiraan ni perkara kecil. Perkara yang boleh bertukar menjadi gembira lawannya sedih. Sedih gembira ni tergantung kepada keadaan. Keadaan apa? Dunia lah. Bahagia ni tergantung pada keadaan apa? Keadaan iman dia. Iman tu tergantung pada apa? Amal dia. Ketaatan dia. Bila berubah hati dia itu, dia pada berpaling dia daripada ketaatan, maka berlakulah penderitaan. Derita. Derita datang, tuan-tuan. Dia cuba nak bahagia, tak dapat. Dia pergi cari selain yang diberikan kebahagiaan yang utama. Itulah iman. Jadi kita bersyukur sebab hari ini, kita orang beriman dapat sebenarnya nak mencapai kebahagiaan itu. Tapi kerana Allah kata, ramai kembali yang berpaling daripada nikmat yang sebenar. Itu Allah kata, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-hambaku yang bersyukur. Dia dapat dunia, dia rasa seronok. Sedangkan seronok tu sebelum dapat dunia. Seronok tu, bahagia tu dia dapat iman. Dia rasa dia beriman dah bahagia dah sepatutnya. Sebab tu kalau kita lihat seruan ayat orang-orang beriman ni, depan dia mesti ada gembira atau belakangnya mesti wabashiri sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Sabar orang beriman. Ataupun surah Baqarah ayat 25. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Gembira. Sebab apa Allah bagi gembira? Sebab dalam gembira itu bagi orang beriman, dia dah dapat. Orang beriman mesti gembira sebab dia dah dapat bahagia. Sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat orang yang benar-benar menjadi orang beriman ni,
sampai satu makam yakni sempurna, kamilah. Dia tidak ada lagi derita dan air mata, ataupun dipanggil la tahzan. Dia tak sedih. La takhaf la tahzan. Kan ada kitab la tahzan? Dr. Ain Al-Qarni dia tulis la tahzan. Kita ni dengar macam nak putus urat rasanya. Ha, tak risau. Ha, tak bimbang. Macam nak putus urat rasa fikir. Tak payah fikir. Sebab barang ni datang dari dalam. Dia bila bahagia menguasai hidup, automatik gembira datang. Tapi sekadar kalau hidup gembira je, sebab tu dia boleh keluar satu statement, dalam senyuman ada tangisan. Siapa suruh? Senyum-senyum lah, menangis kenapa? Lepas tu dia mengiyakan pula tu statement tu. Ya, 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 ya. Dia tak ngaji, dia tak mengkaji. Dia tak mengaji, dia tak mengkaji. Sedangkan Allah suruh fikir. Adakah hidup kita ni dalam dua alam? Kejap gembira tapi menangis di dalamnya. Orang beriman bukan begitu, tuan-tuan. Orang beriman kalau kata gembira, gembira, bahagia, bahagia, dia tidak ada dua situasi dalam hidup dia. Tapi dalam proses nak menuju menjadi hamba yang benar-benar beriman, maka dia melaluilah proses pasang surut itu. Kejap sedih, kejap gembira, kejap kadang derita, sebab dia bercampur aduk. Akhirnya dia kena kembali dengan rasa sempurna. Sempurna menjadi orang beriman kamilah itu apabila hatinya berada dalam kenikmatan. Itu Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur aku tambah nikmat. Tuan-tuan, tak masuk akal tuan-tuan. Hidup bertambah nikmat tapi boring. Tak masuk akal hidup tambah nikmat sedih. Tak masuk akal hidup tambah nikmat bergaduh. Tak masuk di akal tuan-tuan. Maknanya tak tambah nikmat lalu. Bergaduh dia, boring dia, berebut sana, berebut sini. Ha, nampak? Dan lagi sekali beruntung jadi orang beriman. Sebab dia boleh menyelesaikan banyak masalah dengan dia mencari erti kebahagiaan sebenar. Lagi sekali tuan-tuan, bahagia menguasai gembira. Bahagia itu iman, gembira itu dunia. Nah, dunia gembira, ya, hilang dunia sedih. Tapi boleh jadi gembira balik? Boleh. Tapi kalau dari bahagia, dia akan berubah lebih bahaya daripada sedih. Dia panggil derita. Tu menderita tuan-tuan. Kering air mata ni dah. Dia tak nangis, dia tak sedih. Sebab dia dah pergi kepada derita lah. Derita ni jiwa dia dah kerah. Tu sampai tahap dia boleh bunuh diri, dia boleh bunuh orang. Dia bunuh orang, lepas tu dia gelap. Hati-hati. Sebab apa? Dia dah makam derita. Tapi ini perbahasan ni hanya orang beriman je boleh kupas. Sebab Allah bagi special access. Bak jiwa ni orang beriman boleh bahas. Sebab dia melepasi tahap yang mana Allah kata orang yang terpilih. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maknanya nak masuk ke pintu kebahagiaan, aksesnya mesti orang beriman. Kalau tak, main kat luar-luar je lah. Main playground luar. Yang dalam ni VVIP. Gitu. Sebab tu orang yang tenggelam dalam kenikmatan, kebahagiaan, dia tak heran dengan kegembiraan luaran ni. Tak heran macam kita tengok malam ni. Tuan-tuan ada heran nak pergi funfair? Pergi shopping ke? Ada? Tak heran tak? Ada heran nak pergi jalan-jalan ke? Tak heran tuan-tuan. Sebab rasa seronok dah duduk malam ni. Bahagia. Ni namanya bahagia. Ni bahagia lah. Pada masa yang sama, bertukar gembira. Seronok pula kita. Dengar ceramah, dengar ceramah. Gembira tuan-tuan sampai boleh tidur. Maknanya gembira sungguh lah tu. Kan budak-budak kan? Kalau dengar dengar lagu tu, dia tidur, dia suka lah tu. Kalau dia menangis tu, dia tak suka lah. Kan? Sina jemaah mata Allah SWT. Baik, maka kita meneruskan kajian ilmu kita. Semua ni tuan-tuan bermula dengan kita mengenali diri. Malam ni saya sentuh tentang tajuk mengenali diri. Kenal diri kata-kata. Macam mana pula tajuk ni boleh ada ni? Memang dalam kajian hakikat kehidupan ni masuk pada tajuk kenali diri. Kita tak kenal diri kita, maka tak kenal lah perbincangan tentang rasa tadi. Jiwa lah, apalah, tak kenal lah kita. Dok, kita kenal benda, 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 benda. Apa benda pun kita tak tahu. Maka dalam perbahasan secara umumnya, baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, diri manusia itu kecil sahaja.
Tetapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar. Nampak? Bertepatan kita masih lagi dalam bulan Syawal, penghujung-penghujung ni. Dia yang betul-betul tu satu Syawal tu panggil Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrah asal kita ni, kalau tanya diri kita ni, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah bagi dua keadaan kat sini? Diri manusia tu kecil. Tetapi di dalam diri yang kecil tu dapat satu alam yang besar. Makna kata dah ada dua definisi kat sini. Pertama, diri yang dinamakan jasadi, diri yang dinamakan ruhi. Yang besar tu ruh. Yang kecil tu jasadi. Memang kecil je ni. Tapi jangan main-main dengan yang kecil ni, tuan. Macam-macam Allah bagi kelebihan dia boleh buat. Daripada tak ada apa, tengok-tengok-tengok. Oh, apa dia? Bangunan pencakar langit. Siapa yang buat, tuan-tuan? Kucing? Kambing? Bukan. Manusia. Dan yang kecil tu lah. Sekarang ni, Kingdom Tower, tuan-tuan. Dekat Kuwait. Dah lancar ke belum lah? Dia akan lawan Burj Al Khalifa. Kingdom Tower, tuan-tuan, 1.2 kilometer. Saya pernah cakap kan? 1.2 kilometer, tuan-tuan. Kingdom Tower. Tu nak turun bawah 3 hari, 3 malam. Naik tu kalau dia mengucap panjang-panjang. 1.2 kilometer naik kata. Oh, dahsyat. Manusia. Tapi bukan diri yang jasad tu, tuan-tuan. Yang boleh kita melakukan banyak perkara hari ini, yang menyebabkan kita macam-macam suasana rasa tadi, ada gembira, ada sedih, ada bahagia, ada derita, dia bukan duduk dekat jasad. Jadi manusia yang hanya menumpukan kepada jasadi rugi. Sebab semua kehidupan berkisar tentang rohai, dalaman. Yang bincang tentang perasaan gembira, sedih itu perasaan roh lah tu. Dalam roh tu ada pecahan tentang nafsu, kalbi, jiwa, akal. Ada pecahan lagi tu. Cuma peringkat awal kita faham. Oh, dalam kaedah ilmunya Allah suruh kata ini, Allah suruh kaji yang mana bertepatan dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Apa kata Allah Ta'ala? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak melihatnya? Allah kata, tuan-tuan, kita ni tengok diri, tengok macam mana? Tengok cermin enggak? Tengok muka? Betul tak tengok dah? Jadi, kaedahnya tuan-tuan, kita rujuk kepada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ni dia, kaedah dia. Ketika wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW, ialah ilmu yang mana mengajar kepada hakikat kehidupan yang sebenar. Yang mana kalau kita lihat wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW itu dimulakan dengan Iqra. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Iqra, bacalah. Kemudian Jibril AS dalam riwayat dia peluk Nabi SAW. Peluk. Sampai Nabi sesak nafas, lepas. Peluk, lepas. Peluk, lepas. Ketika peluk tuan-tuan, Nabi sesak nafas. Baca dengan nama Tuhanmu pada kejadian. Diri kita kejadian. Ya, ini kejadian. Ketika dipeluk tuan-tuan, hilang nafas, hampir hilang nafas. Maka disitulah Jibril AS membawa mesej yang besar pada Allah SWT nak bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa yang tak bernafas itu kamu, yang memberi nafas itu aku. Nah, kita ada rasa hebat tak? Sekali mencungak-cungak kan, jangan badan sasa tak sasa, dia tutup lubang hidung ni tak bernafas. Jadi yang mana kita? Kita ni yang tak bernafas tu. Kemudian disambung lagi tuan-tuan, diajar oleh Jibril alaihissalam itu bagaimana melihat, membaca dengan nama Allah Ta'ala itu, dengan nama Tuhan itu, bagaimana diletakkan pada diri. Ni dalil mengenali diri ni. Apa dia? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia dari sebeku darah beku. Sedar tak kita tu asal kita besar mana? Ada besar penumbuk ni. Kecil lagi tuan. Kan? Kalau 3 bulan tu ada 3 jari ni kan. Daging
Kemudian daripada daging yang sebeku ni tuan-tuan, tiba-tiba besar panjang sekarang ni. Nampak? Maka di sini apa mesejnya Allah nak sampaikan? Aku menjadikan kamu itu dari sebeku darah. Maka Nabi SAW menyokong apa kata Allah Ta'ala dengan hadis Nabi yang membawa manusia suruh berfikir balik, inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Qalbi ini merujuk kepada dalam diri kita ni bukan sekadar jasad yang kita nak tengok, tetapi dalam itu ada nama jiwa, roh. Roh inilah yang ditiupkan ketika kita berumur masuk 4 bulan, tuan-tuan. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Masuk je roh, tuan-tuan, maka mulalah berkembangnya biak. Sebab tu kena selalu cek. Kan? Tengah dia cek mengandung ya, pergi cek doktor. Tengok, nak tengok apa? Nak tengok denyutan tu. Tik 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 tik. Ah, ada dah baby hidup ni. Ketika roh ditiupkan, tuan-tuan, roh ditiupkan, hiduplah. Maka di sini kita melihat apabila kita nak mengkaji tentang kekuasaan dan diri, tuan-tuan, dia ada dua perkara, kekuasaan dan diri. Maka nak dikaitkan balik kepada kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah ini, yang mana untuk satu dorongan malah disokong dengan surah Az-Zariyat ayat 21 tadi, malah disokong dengan surah Al-Alaq wahyu yang pertama, tuan-tuan, yang diturunkan itu untuk memulakan hidup kita ini. Adakah benar-benar kita melihat diri kita ini dengan kaedah penglihatan yang sebenar? Apa penglihatan yang sebenar? Dijawab dengan surah Al-Alaq ayat 3. Dia berkait-kait. Surah Al-Alaq ayat 3. Apa kata Allah? Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Makna kata di sini, siapa yang melihat diri ingat pada Allah. Nah, tu cerita mudah dekat situ. Tengok diri ingat Allah. Allah kata surah Al-Alaq ayat 3 ni. Oh, ni tinggi ke ustaz ni? Ni bukan surah tinggi, ni asas ni wahyu pertama turun ni, tuan-tuan. Kalimah yang pertama nak disampaikan ni, tuan-tuan. Ini yang parah ni nak sampaikan ni. Nah, sebab sekarang ni, tuan-tuan, okey, baik, kita bincang secara umum. Ini sebab buka tajuk mengenali diri ni. Kita tutup tajuk ni, tuan-tuan, tengok cermin, tengok siapa? Tengok apa yang dah tak ada kat kita. Tengok benda, tengok dunia, tengok segala perkara yang makin berkurang, makin berkurang. Satu. Atau dia tengok apa benda yang belum dapat lagi dekat diri ni. Aku belum ada ini, aku belum ada itu. Dia tengok diri ni semua bawa kepada kebendaan. Dia tengok diri ni, tuan-tuan, dia setting untuk apa yang dia nak. Dia tengok diri ni pula, dia tengok apa yang dah hilang. Maka sebab itulah hati susah hati, tuan-tuan. Sebab tujuan Allah jadikan kita bukan suruh tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Apa dia tu? Benda. Tujuan Allah jadikan kita ini adalah untuk Allah suruh tengok pada diri kita ini ada kekuasaan Allah Ta'ala. Iqra' wa rabbukal akram. Apa kekuasaannya? Yang mana Allah kata seterusnya, allazi 'allama bil qalam. Yang mana mengatakan bahawa yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Maknanya pada diri kita ni sebenarnya zero, tak ada apa-apa, tak tahu apa pun. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nampak perjalanan dia. Maka bertepatan dengan Aidilfitri sebenarnya. Tajuk ni kena dengan Syawal ni, tuan-tuan. Berapa kali kita sambut Aidilfitri, kembali kita mengingat pada Allah. Makin kita dekat dengan Allah atau makin jauh dengan kebendaan, makin jauh dengan Allah sebab ada halangan kebendaan. Tengok umur bertambah, contoh, banyak dah tak dapat, contoh. Ataupun yang muda-muda pula, tengok diri dia banyak lagi tak dapat. Datang sembang-sembang raya, engkau apa ada sekarang? Aku tak ada apa lagi, aku tengah dream lah, nak kereta lah, nak rumah lah. Itu bincang-bincang orang yang tak ada. Bincang-bincang orang yang ada,
Apa lagi? Semua dah ada dah. Bincang orang yang ada pula. Bincang satu golongan lagi, sedih pula. Banyak dah tak ada, Syekh. Ha. Itu je pusing-pusing. Apa yang kau ada, apa yang tak ada, apa belum ada. Capai ke matlamat, tuan-tuan? Sebab tu manusia hari ni bila terhijab dengan diri dia, macam mana dia nak kenal Tuhannya? Bagaimana, tuan-tuan? Memang takkan jumpa lah. Sebab penyataan kuasa Allah itu diserahkan, di bahasa mudahnya diwakilkan, itu dipanggil khalifah, ditaklifkan, diberikan kepada manusia. Kalau melihat diri terhijab kita daripada melihat kuasa Allah, sudah pasti dia tidak akan melaksanakan tanggungjawab. Nah, itu cara kita nak kenal diri itu. Bukanlah bahasa pelik-pelik sangat pun. Bunyi dia, oh ni pelik-pelik ni. Tak. Dia tujuannya adalah untuk kita nak melihat kekuasaan Allah. Lihat kebesaran Allah. Walaupun pengajian ada yang lebih halus daripada ini, tuan-tuan. Tapi kita nak sandarkan kepada perbincangan kehidupan. Nah, supaya perbincangan itu balance. Wasoto, sederhana. Dia tidak terlampau dalam, tidak terlampau ringan, dia sederhana. Sederhana tu maksudnya, bila kita lihat diri kita yang asal, kalau kita kaitkan balik dengan ayat yang kita bincang tadi, surah Al-Alaq 1:5, surah Az-Zariyat ayat 21, dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, diri manakah yang nak diberikan tumpuan ini? Itulah diri yang berasal dengan ciptaan yang tanpa terikat dengan jasadi, roh. Itu diberikan tumpuan bagi orang beriman, makanan rohani. Makanan rohani. Sebab rohani inilah yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Rohani inilah yang akan menentukan bahagia derita kitanya nanti. Malah di dunia juga di akhirat. Rohani inilah nantinya akan memastikan kita dapat segala ganjaran yang Allah berikan. Bukan dengan jasadi. Jadi bahasa mudah dalam kata Buya Hamka, tuan-tuan. Saya selalu gunakan perumpamaan ini bila saya baca tentang tafsir Al-Azhar, Al-Azhar pada Buya Hamka. Kata beliau, tuan-tuan, dalam satu kupasan beliau, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pokoknya apa, tuan-tuan? Soalan dengan pokoknya apa sih? Nah, pokoknya adalah dari mana asas semua jadi itu? Semuanya dari dalam. Sama tak dengan ayat kata surah Allah, kata surah Az-Zariyat 21? Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam. Sama tak dengan surah Al-Alaq tadi? Sama. Apa dia? Khalaqal insana min alaq. Dalam. Sama tak dengan Nabi kata inna fi jasadi mudghah? Dalam. Diri kita ada seketul dalam. Seketul daging. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Maka sidang jemaah mantap Allah SWT. Maka dengan adanya kelebihan-kelebihan, dengan adanya nikmat yang dekat dengan kita ni, tuan-tuan, adakah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melihat kuasa Allah Ta'ala dan seterusnya melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan? Kerana apa? Dalam ilmu mengenali diri ni, tuan-tuan, dalam kita lihat, dia ada dua yang akan kita dapat apabila kita mula melihat pada diri kita. Bila lihat dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Maka akan terlihat dua keadaan yang mana kita akan nampak kelebihan dan pada masa sama ada kekurangan. Dua-dua ada. Pada yang sama rasa macam kita boleh buat semua, pada masa sama macam tak boleh pula. Nampak? Dua akan keluar, dua sifat yang akan keluar. Sebab tu kalau tidak diimbangi dengan ilmu yang benar, maka kita akan dalam satu sudut dia cuba untuk jadi yang terbaik. Fight. Ini ilmu potensi diri. Dia suruh kita kenal diri supaya kita ada keyakinan diri. Tiba-tiba tuan-tuan buat-buat tak jadi. Buat-buat tak jadi, lepas tu frust. Nah, ada tak? Ada. Saya cari tuan-tuan. Sebab pada diri itu ada, memang Allah letak dua keadaan. Pada masa yang sama banyak kelebihan yang kita rasa, pada masa yang sama banyak pula kekurangan yang ada.
Maka dalam kaedah ni tuan-tuan, berbalik kepada apa kata Allah tadi, yang mana Allah kata bahawa yang mengajar manusia pada pena dan tulisan, allazi 'allama bil qalam, tahu tak tahu, hebat kemudian lemah, itu terletak pada ilmu Allah. Maka dengan ilmu itu dimasukkan dalam diri kita, maka kemudian Allah juga membimbing 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka hari ini contoh, kita boleh cari duit sebab kita kah? Kalau Allah tak bagi ilmu cari duit, tak kenal ke kita duit? Tak kenal, tuan-tuan. Kalau Allah tak ajarkan kita ilmu nak makan, boleh makan? Tak boleh makan. Kalau Allah tak ajar kita ilmu tentang perkahwinan, boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Tiba-tiba dapat makan, dapat kahwin, dapat duit, lupa Allah. Wah, ini bahaya ni. Lupa pula, syirik pula, kufur lagi. La ilaha illallah. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Alaq tuan-tuan ayat 6. Alamal insana ma lam ya'lam, Allah sambung, kalla innal insana la yataghha ara'ahu istaghna. Ingatlah sesungguhnya manusia ni tetap melampaui batas. Mentang-mentang Allah bagi diri kita ni boleh buat apa yang kita nak, dia sibuk kenal diri dia je. Mati kat diri habis. Dia tak pergi ke satu fasa lagi. Kemudian dia rasa, Allah kata dalam 7 ayat 7, dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup sempurna. Wah, ni jenis orang tak sedar diri pula. Nampak? Sebab tu kadang-kadang kita ada jumpa orang yang overconfident. Sebab apa? Sebab dia rasa dia boleh buat semua benda. Ada orang yang jumpa pula lemah sungguh. Dipanggil dalam bahasa psikologi ataupun bahasa Jawanya inferior. Rasa rendah diri. Alah lemah, saya tak ada apa, saya tak boleh. Sebab apa? Dia tengok diri jugalah tu. Diri mana? Diri kebendaan. Saya tak ada rumah besar, saya tak ada kereta besar, saya tak ada ilmu tinggi, belajar setakat kampung je ustaz. Allah makcik apa ada. Ha, dia lemah dia rasa. Yang kawan yang overconfident ni, tengok, tengok. Macam dia boleh dapat semuanya. Maka ini tidak seimbang tuan-tuan, tidak sihat. Tidak kena dengan apa yang Allah nak. Tujuan Allah bagi diri kita ni kejap rasa boleh, kejap rasa tak boleh. Betul tak tuan-tuan? Kerana apa? Pertama, yang tadi Allah kata, Allah yang kawal segala ilmu tu. Mula-mula kita tak boleh sebab kita tak ada ilmu tu. Contoh bawa motor. Saya bagi contoh paling mudah lah tuan-tuan. Bawa motor. Tertakut. Tak ada ilmu lagi tak? Tunggu sekali depan dia rem lagi. Dua tiga, dua empat dia bantai. Macam nak cakap kat diri sendiri. Kan? Baru Allah bagi ilmu sikit dah. Dah lupa diri dah. Lupa diri terus. Dia lupa diri ingat siapa? Ingat nikmat tu je. Ingat dunia balik. Lepas tu lupa diri rata-rata supaya ingat kuasanya mencipta. Dia tak balik. Dia lupa diri, dia ingat tenggelam dalam hanyut dengan nikmat. Diri dia ditarik masuk dalam nikmat tu. Nikmat apa? Nikmat dunia. Ingatkan ditarik masuk dalam nikmat kekuasaan. Nampak tak? Memang tahap kita tentang bila dia dah ada ilmu nanti, sama ada ilmu yang Allah campakkan ni membawa dia kepada Allah atau membawa dia kepada dunia. Sebab tu orang boleh lupa diri. Nampak? Bila dia dah dapat apa yang dia nak, dia rasa dia boleh dapat semua. Nampak? Yang ini yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun tuan-tuan, setakat lagi inilah dalam kejadian manusia, Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Sebab apa? Sebab memang sifat-sifat kuasa Allah tu ada pada kita tuan-tuan. Nak apa aja buat jadi tuan-tuan. Sedangkan Allah bagi satu kelebihan, sekiranya kita jumpa kelebihan yang ada dalam diri kita, ingat dia akan berhadapan dengan satu lagi keadaan, kelemahan. Ada dua benda yang akan ada dalam kita, lemah kuat, lemah kuat. Sepatutnya. Tapi apabila orang cuba nak lari pada kelemahan, nak tutup kelemahan dengan tunjuk diri tu hebat padahal hakikat dia lemah,
maka dia sedang menjauhkan diri daripada hakikat sebenar dia. Tapi dalam lemah, tuan-tuan, saya dengar baik-baik. Dalam lemah ada kuat. Dalam lemah-lemah kita tu ada kekuatan yang tersembunyi. Dalam kuat-kuat kita, tuan-tuan, ada kelemahan yang tersembunyi. Seronok, tuan-tuan. Sedap, tuan-tuan, kalau ngaji ni faham cukup-cukup ni, seronok kan. Dalam kuat-kuat dia, tuan-tuan, ada kelemahan tersembunyi. Apa cerita, tuan-tuan, yang cerita Piramli tu, yang dia kebal sekali, dia bulu runcing cucuk kat tapak tu. Ingat dah kebal benar dah tak? Sekali kelemahannya bulu runcing. Oh, macam-macam ilmu kebal. Sekali kelemahan tak boleh duduk, lalu bawa apa, ampayan. Macam-macam lah pantang larang nenek moyang dia. Ingat hebat benar dah. Nampak? Ada ilmu satu tu, dengar daripada Ustaz Auni. Dengar dia kata apa? Ilmu kebal, ilmu kepala tahi. Kan? Ha, ni saya dengar pada Ustaz Auni cerita sendiri. Dengar ceramah. Dia kena sapu badan, tuan-tuan. Gelilah dengar dia ni. Dengan syarat jangan mandi. Kelemahan dia tak boleh mandi. Lah, ingatkan kuat dah. Lemah dia juga. Jangan mandi. Makna kata, bila kita cuba renung diri kita ini, nak compare dengan ilmu Allah Ta'ala, automatik orang yang Allah pilih untuk melihat kuasa Allah, dia akan rasa dua keadaan serentak. Dia tak akan berat salah satu, tuan-tuan. Nah, serentak maknanya, dia tahu ada kelebihan, tapi bersama dia ada kekurangan. Jadi bagaimana kita nak balancekan keadaan ini, tuan-tuan? Maka keluarlah satu kalimat yang menjadi pakaian kita yang tidak boleh ditanggalkan. Itulah Nabi ajar, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pakaian, tuan-tuan. Nah, pakaian yang Nabi ajar kepada kita. Yang mana ini juga bertepatan dengan apa yang Allah ajar. Maknanya tiada daya, tiada kuasa melainkan Allah je. Kita tak mampu datangkan kebaikan, kita tak mampu menolak mudarat. Baik pun tak mampu nak jana, buruk pun tak mampu nak tolak. Sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat, semuanya diikat dengan alamal insana ma lam ya'lam, ilmu. Tuan-tuan, hebat-hebat kita ni, sekali Allah jentik sikit, tuan-tuan, ilmu rasa macam hebat, tiba-tiba lupa. Lupa mantra, lupa CP, lupa mana kunci letak, lupa nombor akaun, lupa password. Haram habis, tak dapat apa. Apa nombor password nak keluar duit ni? Ha, macam tu, tuan. Tak boleh keluar. Lupa habis, tuan-tuan. Maka kita ni lemah kuat kita dengan satu je pakaian, ilmu. Sebab tu orang kalau nak kuat, nak ilmu power tak? Ha, kan? Dia hantar kalau nak dia ada ilmu ni. Kalau hantar amalkan ni, hantar jadi power. Ada pula ilmu-ilmu yang pelik-pelik pun datang. Kurafat-kurafat pun datang. Tapi dia mulakan dengan apa? Ilmu. Maka memang bertepatanlah dengan wahyu Nabi yang pertama, tuan-tuan. Maka Allah mengatakan permulaan kita itu membawa kita kepada hendak mengenal diri ini. Rata-rata, tuan-tuan, itu kembali kita ni asalnya itu bermula dengan jahil, diberikan ilmu, diberikan kefahaman, mampu. Dengan itu kita boleh ada kelebihan, kita boleh ada kekurangan. Sebab dengan ilmu kita tak boleh dapat semua ilmu. Takkan boleh. Bila satu set ilmu yang kita tak ada, kita akan lemah. Bila satu set ilmu yang kita ada, kita akan kuasai. Jadi hati-hati, kita takkan boleh kuasai semua ilmu, sebab ilmu itu hanya dikuasai oleh Allah. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, dalam menyambung lagi kajian ini sikit, maka kata kuncinya di sini, dalam kita syarahkan ni, maka bagaimana kita nak buat satu kesimpulan awal. Baik, kesimpulannya bunyi begini, tuan-tuan, kesimpulan awal. Tak panjang lagi ni perbincangan ni, pada pasal satu baru. Maka kalau kita lihat di sini, bagaimana kita nak meletakkan balik perbincangan ini pada keadaan yang boleh membawa kita ingat kembali, iaitu letakkan kembali kepada mula-mula ayat surah Al-Alaq. Ayat mana? Surah Al-Alaq tadi. Kata kuncinya kat situ.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ini ibu dia tuan. Apabila kita hari ini sebenarnya bila disuruh-suruh bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang mana, itu dijawab dengan kalimah bismi rabb, itu disambut dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Apa seterusnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Habis puji bagi ke Allah, ada lagi puji tinggal? Tak ada. Ada nama kita tak kat situ? Tak ada. Tuan-tuan, apa yang kita ada hari ini, semuanya ada nama Allah. Semua ada. Apa maksud nama semua ada nama Allah? Sebab bermula dengan nama Allah. Lepas tu baru ada nama kita. Lepas pada tu, dengan Allah berikan ilmu sedikit pada manusia untuk berikan nama pada kita. Ilmu memberi nama lah. Nama Farid lah. Nama macam-macam nama lah tuan-tuan. Tapi semuanya bermula dengan satu ilmu. Ilmu Allah. Sebab tu kalau kita membawa diri mengenal kepada hakikat yang sebenar itu hanya Allah, baru tertegak kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tak ada nama kita sebenarnya. Yang ada hanya nama kuasa Allah. Sebab itu Allah yang ajar kita semua. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, Allah bagi sikit kat kita, kita lupa lah. Tak banyak Allah bagi, sikit baru. Contoh macam perumpamaan, mengaji bab ni tuan-tuan, dia kena perumpamaan. Rujuk surah An-Nur ayat 35. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki, dan Allah memberikan contoh. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Yahdillahu nurihi mayasha wa yaribullahu al-amsala linnas. Bagi perumpamaan. Lepas tu kena ada perumpamaan. Contoh perumpamaannya seperti mak dengan anak. Mak ni tuan-tuan mendidik, melahirkan, bagi makan, bagi minum, bagi hantar sekolah, bagi ajar semua. Tiba-tiba anak ni lebih sikit daripada mak. Dia mula kata, saya boleh buat sendirilah mak semua. Oh, kamu dah boleh berjalan ya. Sazali pun mula lupa diri. Ini semua salah bapak. Amboi Sazali, kau dulu ingat kau bertatih, bapak yang dukung. Tak kerti makan, bapak yang suap. Tak kerti mandi, bapak yang mandi kan. Tak boleh tidur, bapak yang tidur kan. Tiba-tiba kamu sudah ada tenaga sedikit, kamu lupakan bapak ya nak. Itu skripnya. Kita dulu asal lemah, tiba-tiba kita dah mula ada tenaga sikit, kita dah boleh mengatur hidup sikit, kita terhijab kita dengan Allah Subhanahu Taala. Yang ini yang berlakunya kerosakan yang besar, azab yang besar itu apabila kita lupa diri kita yang sebenar. Lupa diri orang kata, lupa daratan, kacang lupakan kulit. Tu orang tua-tua dah kata. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Taala berbalik sentiasa kepada bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Diri kamu tu banyak nama kuasa aku, Allah kata. Buktinya dalam surah Asy-Syams ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh zat yang menyempurnakannya. Pada diri kita ni tuan-tuan, tersingkapnya dalam satu keadaan kejadian tu, Allah menyingkapi diri kita dengan kekuasaannya. Boleh menyayangi, boleh menguasai, boleh menjadi bijak, boleh menjadi kaya, boleh menjadi popular, boleh menjadi cantik. Itu semua dengan sifat. Sifat yang asalnya dengan namanya, bukan nama kita. Contoh malam ini dipanggil, saya dipanggil malam ini bukan sebab nama Farid tuan-tuan. Kalau Farid saja datang malam ni, takkan tuan-tuan nak ngadap muka saya je kot.
Buat apa nak panggil ni? Kita, kami nak tengok muka ustaz. Eh, tengok muka je kata. Ilmu yang ada pada Farid. Ilmu tu pun alah sebis tu ha. Sekadar berkongsi ilmu yang dicebiskan, yang dilontarkan kepada si Farid. Tidak dikongsikan kepada tuan-tuan yang memang pun sudah ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang Allah campakkan juga pada tuan-tuan. Maka ilmu bertemu ilmu, faham dah? Faham. Nah, ketika saya datang dengan ilmu Allah, tuan-tuan datang dengan ilmu Allah juga, bertemu kita, maka dua ilmu bertemu, maka apa yang dapat? Faham. Maka dengan apa faham? Dengan ilmu Allah, bukan dengan saya, bukan dengan tuan-tuan. Sebab tu kata, kata-kata tu jangan nampak lagi kita yang menonjol dalam hidup ni. Sebab apa? Sebab dah jawab dah tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah jawab dah, baca dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Kejadian mana? Kejadian diri kamu tu, kejadian diri kita ni tuan-tuan, banyak nama Allah Taala yang sedang kita pinjam. Buktinya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada pada manusia. Maka berapa ramai yang mengenal ketika sebut abang menyayangi kamu. Sebut sayang tu tuan-tuan, ingat isteri ke ingat Allah? Sayang tu saja nama Allah dah. Sepatutnya kenal dah. Itu sebab terang lagi bersuluh. Terang mata hitam, mata putih. Terang-terang lagi Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi terhijab dengan diri yang jasadi. Kaya sifat sebut nama. Bila kita ada harta terasa kaya pada diri. Sedangkan kaya pada diri itu sifat Allah. Tiba-tiba kita ingat harta kita. Kita tak ingat Allah. Ha, ini yang geram. Sebab tu kita jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Apa makam kita ni? Makam kita ni satu je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu je makam kita. Sembah tak tolong. Sembah minta tolong. Sembah minta tolong. Lain tak ada. Sebab semua yang lain semua Allah atas. Puji Allah, kuasa Allah, Rahman Rahim Allah, semua Allah. Kita kena sembah jadi hamba, kemudian minta tolong. Ya Allah, aku nak kasih sayang boleh? Boleh? Allah bagi. Ya Allah, aku nak sedikit kekuasaan boleh? Boleh? Ya Allah, aku nak sedikit kekuatan boleh? Boleh? Semua kena minta. Maka bila kait dengan diri yang asal, tak ada. Tapi sebab manusia hari ini cuba memisahkan Allah dengan diri ini. Kuasa Allah tu nak dipisahkan tu. Maka berlakulah kerosakan yang besar. Sedangkan semua yang dia minta itu semua nama Allah. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi hikmah daripada pengajian kita ini tuan-tuan. Jadi hikmah dia. Apa? Hasilan dia. Apa kita nak fikir di sini? Apa kita nak dapat manfaat dia? Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yang bermaksud, nah, dalam kita nak ngaji bab ni tuan-tuan, dia bukan dengan amal sebab dia kena dengan faham, duduk dengar. Sami'na wa ata'na. Sebab tu kalau kita beramal tanpa faham asal kita, sisi amalan tuan-tuan. Nah, ini berkaitan dengan ikhlas, dengan syirik pula. Nah, ini dalam bahasa mudah lah. Kalau tuan-tuan berasa kejap lagi beramal sekejap lagi, Allahu Akbar. Sebut dah Allahu Akbar kan? Tiba-tiba rasa hebat lagi, ada lagi. Melekat lagi kat diri ni hebat. Haa gitu. Patutnya tak ada dah. Tak ada kehebatan. Yang boleh diri pun kerana sifat Allah Ta'ala bagi kita berdiri. Boleh berjalan sifat Allah Ta'ala bagi kita berjalan. Kekuasaannya itu diterjemahkan kepada kita. Sepatutnya habis-habis pada solat, tunduk hati kita, khuduk, tunduk, tawaduk. Sebab tu Allah cukup geram dengan orang yang sombong, abah wastakbar. Sikit ada dalam hati sebesar zarah, Allah haramkan syurga untuknya. Tak bau syurga tuan-tuan. Ha, ini bukan orang kafir ni tuan.
Ini orang yang faham, tahu. Bukan orang yang non-Muslim ni, abah wastakbar ni. Orang yang tahu kebenaran, dia berpaling. Dia berpaling. Itu ciri orang yang abah sombong ni, orang yang tahu kebenaran, dia berpaling. Itu ciri orang sombong. Jadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah 269, yang bermaksud, Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya. Itu dia. Barang siapa yang diberikan kebijaksanaan itu, bererti ia telah mendapat banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang maha berfikir sahaja, yang cerdas, yang dapat mengambil hikmah pelajaran ini. Pelajaran apa tuan-tuan? Mari kita lihat. Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya. Kaitkan dengan apa ni tuan-tuan? Kaitkan balik dengan Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu. Allah bagi balik bijaksana tu, hikmah, ilmu tu Allah jadikan kebijaksanaan. Bijak pula dia dalam dia memahami erti kebaikan. Yang mana bila dia bijaksana dalam memahami bahawa siapa berkuasa, siapa lemah. Cerdik dia. Dah tahu kita lemah tuan, cerdik dia datanglah jumpa Allah. Dia dah tahu semua ni di dalam Maliki Yaumiddin. Semua tu dalam kekuasaan Allah. Bijak dia dalam mengatur hidup ni. Apa maksud bijak? Dia mula dapat banyak kebaikan. Dia mula nak melaksanakan ketaatan-ketaatan. Itu tandanya orang yang mengenalnya. Yang mana ulama menggariskan bahawa tanda orang yang mengenal itu, dia mengenal segala suruhan kehendak Allah, dan dia mengenal benar segala larangan dan kemurkaan Allah. Ini orang yang cerdik. Dia bukan bekerja all out, dia lupa Allah murka dia. Tu tak cerdik tuan-tuan. Dan habis masa banyak, tiba-tiba semua hilang. Lebih baik kita hari ini letakkan ilmu yang sebenar itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bimbing kita dengan kebijaksanaannya, lalu dikurniakan kita kebaikan yang banyak. Dan Allah kata, hanya orang-orang yang mahu berfikir saja. Lelah sekali, yang nak mikir je lah dapat balik pengajaran. Contoh malam ni, ataupun kuliah kita ni, yang nak berfikir balik tuan. Walaupun dalam masa singkat ni, dalam satu jam ni tuan, kita nak berfikir balik, apakah pelajaran yang kita nak ambil balik tentang penyampaian ilmu-ilmu kebenaran tuan-tuan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat malam ini. Jadi nanti kita sambung lagi pengajian kita ini. Ada beberapa lagi perbincangan kita. Kesimpulan pada awal ni, pertama, kenal diri kata-kata asal kita itu lemah, tiada apa. Kenal diri kata-kata asal kita lemah, tiada apa-apa. Apabila kita berhajat kepada apa yang kita nak di dunia juga akhirat, diikat dengan ilmu. Ilmu itu nama dia. Maka tiada ilmu, tiada kita. Tiada ilmu, tiada semua. Maka nak apa dengan ilmu? Ilmu tu nama Allah dah. Ya Alim. Nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu. Makna nak dunia pun dengan Allah, nak akhirat pun dengan Allah. Makanya ada hanya Allah. Ada kita? Tak ada. Clear? Yang ada ni, kekuasaan Allah, tanggungjawab. Allah nak tengok kita ni beramal baik setara mana. Allah nak tengok kita ni taat setara mana. Allah tak nak tengok kita tunjuk hebat dekat tempat buminya. Allah tak mau. Allah tak mau tengok. Oh, tunjuk hebat. Tunjuk. Ini semua rapat kena dengan Allah Ta'ala nanti. Allah nak tengok kita. Ayyukum ahsanu amalah. Siapa perform terbaik Allah tengok. Sebab tu penting ilmu mengenali diri ni. Juga kita bincangkan dalam perbincangan ni, kita gabungkan dengan penyucian tasawuf, kita gabung dengan akidah. Itu kita bincang sekali ni tuan-tuan. Sebab kita nak bincang terus dalam kehidupan. Itu namanya hakikat kehidupan. Kalau kita pecahkan ilmu tu, kemungkinan kita bahaskan tentang kalam-kalam pengajian. Dia ada dia punya kalam-kalam dia. Tapi malam ini kita cuba nak terus pakai dalam hidup kita, supaya mudah-mudahan lepas ni kita melangkah dengan keadaan apa pakaian tadi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sejak imam Allah Subhanahu taala, maka
sebenarnya kita hari ini dah meninggalkan Ramadan Al-Mubarak tuan-tuan, dah masuk dengan Syawal ni tuan-tuan, mudah-mudahanlah benarlah kita kembali pada diri yang asal. Diri yang asal ini semua nak harap Allah, semua nak gantung dengan Allah. Kembali macam baby lah tuan-tuan, tak kerti mandi, tak kerti makan, semua tak kerti. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, ya Rabb tolong. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, ya Rabb tolong. Ha, ini orang mengenal diri. Orang yang kenal diri mesti dia sikit-sikit Allah. Orang yang tak kenal diri, Allah sikit-sikit. Faham tak tuan-tuan? Orang yang mengenal diri, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Orang yang tak kenal terhijab dengan diri, Allah sikit-sikit. Allah sikit-sikit sudahlah. Kita ni yang banyak-banyak. Ha. Orang yang dah faham kata-kata, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Eh, ni kena minta tolong Allah ni. Ya Rab, aku susah. Sikit-sikit Allah. Atunya hasil la'allakum tatakun. Hasil tarbiyah yang benar-benar membawa hati dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Kita akan sambung pada bulan depan. Masih membincangkan tajuk mengenali diri ini. Ini kita nak kaitkan dengan ayat-ayat yang menyokong tentang kajian ini. Yang kita sebut dah tadi. Kita dah bahaskan pada awal tadi. Mudah-mudahan kita tidak boleh mengetepikan ilmu ni tuan-tuan. Kita tidak boleh sekadar nak, oh cukuplah. Bukan. Sebab yang membawa kepada zauk ataupun nikmat sesuatu amalan itu apabila kita beramal dengan hati yang sedar. Sedar diri, kenal diri. Ha, baru sedar beramal. Kalau beramal dengan hati yang tak sedar, dengan diri yang tak kenal, jadi tawarlah amalan tu. Buah yang tak baik. Kata Bu Yamka tadi, buah yang tak baik. Buah yang buruk, yang tak ada rasa nikmat tuan-tuan. Jadi cukup setakat tu. Aku lukau lehaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan Suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la